jatuh sikat. Ada kita berarti. Oke teman-teman, agar tidak gagal paham, perhatikan cara meracik umpannya ya. Langkah pertama, telur ayam kampung 2 butir. Kita pakai kuningnya aja. Kita sudah sampai di kolam pemancingan Joglo Fishing nih. Kita lihat review umpan-umpannya nih teman-teman kita nih. Umpan apa aja nih? Nih, preman parko nih teman-teman. Bang, coba lihat bang umpannya bang. Preman parko nih teman-teman. Perakan jati. Oh, dia pakai cekan lapak dimulai nih teman-teman tuh. Yang kenceng dong suaranya. Ini aku belum dapat. Mudah-mudahan kita dapat tapak 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat mancing dimana saja berada. Gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 ya teman-teman. Saya akan ikut lomba mancing ikan mas lagi ya teman-teman. Paket mingguan di kolam pemancingan Joglo Fishing Jalan Raya Cucukan Bojonggede Bogor ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin dokter umpan putih dadakan ya teman-teman dengan bahan dasar bondon. Yuk kita lihat bahan-bahan. Yang pertama bondon 1 bungkus, telur ayam kampung 2 butir, ini udah direbus ya teman-teman. Susu dengkau 1/2 bungkus, keho 10.000 atau ikan tuna ya teman-teman. Krotonya 10.000. Untuk pengerasnya kinerja tawar. Kali ini kita pakai esen ya teman-teman, esen kueni. Esen kueni ini harganya 25.000 saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut meracik umpannya, saya sarankan kembali ya teman-teman, budayakan nonton full agar tidak gagal paham dan agar kita dapat wawasan dan ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu mahal. Oke teman-teman, yuk kita racik umpannya, ikutin terus. Terima kasih. Oke teman-teman, agar tidak gagal paham, perhatikan cara meracik umpannya ya. Langkah pertama, telur ayam kampung 2 butir. Kita pakai kuningnya aja ya teman-teman. Waduh, bocor. Kuningnya aja 2. Dua butir ya teman-teman, haruskan selanjutnya deho 10.000. Pres minyak teman-teman untuk pengharum agar ikan cepat merespon umpan kita. Haruskan lagi. Ini umpan dadakan ya teman-teman. Kita langsung tes di lomba mingguan.
kolam pemancingan joglo fishing. Mudah-mudahan umpan ini maknyos ya teman-teman, walaupun dadakan. Amis wangi nih teman-teman. Selanjutnya bondon satu bungkus. Parut ya teman-teman. Biar lembut. Kalau saya ngeracik umpan langsung dites ya teman-teman, lomba maupun harian. Kalau nggak diracik, kalau nggak dites, mungkin dalam pikiran Anda gimana gitu ya. Makanya saya kalau bikin tutorial umpan itu langsung dites, langsung nyentak ya teman-teman. Kalau nggak dites, meragukan. Saya mah bikin umpan real teman-teman, tidak pernah settingan, benar-benar diracik langsung tes di lomba maupun harian. Kalau emang nyentak saya upload ke YouTube, kalau nggak nyentak nggak saya upload, langsung saya hapus. Nggak apa-apa, rugi tenaga dan rugi mat dana. Yang penting kalau nggak nyentak udah biarin. Saya bikin banyak nih teman-teman, satu bondonya satu karena durasi lombanya 3 jam. Mudah-mudahan hari ini saya hoki dapat cuan lagi. Kalau bondon kan wangi ya teman-teman. Kita kasih air panas, rendaman air kroto ya teman-teman, biar lembut, biar gampang nguleknya secukupnya. Terus teman-teman aduk sampai kalis. Tuh, jadi banyak ya teman-teman. Susu dan kaunya setengah bungkus. Ini sisa kemarin ya teman-teman. Baru kita kasih kinai tawar secukupnya ya,
tergantung selera masing-masing. Kurang teman-teman, kita tambahin lagi, kita tawarin. Wangi banget nih teman-teman, bondon. Baru kita tetesin esen kue ini 11 tetes. Esen apa aja boleh ya teman-teman, tergantung andalan masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak banget jadinya. Tuh teman-teman, ini bagus, tinggal pakai kroto dulu. Bentar ya teman-teman, kita buang air krotonya. Krotonya 10.000 teman-teman. Kalau lebih banyak lebih bagus. Kita bikin 2 porsi aja teman-teman. Kebanyakan kayaknya nih, soalnya pakai rangkaian kayak satu saya. Yang ini aja yang pakai kroto. Yang ini taruh di kulkas teman-teman, kebanyakan. Ini umpan dadakan ya teman-teman. Main air ya teman-teman, umpan siap digunakan. Selamat mencoba, ikutin terus sampai ketemu di empang. Tinggal bungkus plastik ya teman-teman. Biasakan umpan itu dibungkus plastik, karena umpan kalau tidak dibungkus plastik kena angin, kena matahari cepat basi ya teman-teman. Apalagi umpan dadakan. Oke teman-teman, terima kasih. Yuk kita langsung berangkat ke empang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pemancingan jogol fishing nih. Ini yang disebut joglonya nih teman-teman tuh. Ada ownernya tiduran. Ini joglo fishing ya teman-teman. Yo. Ini ada mobil ownernya. Ada musang. Ini musang. Musang bulan. Tuh. Ini lomba mingguannya teman-teman. Joglo fishing, mudah-mudahan ramai anglernya. Tuh udah ramai teman-teman anglernya tuh. Tuh udah penuh. Pemancingannya enak teman-teman, asri tuh. Kolam pemancingannya bagus tuh. Wali kadas wali itu penuh teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus. Terima kasih. Oh, abang kita baru lewat. Ya, dadah. Teman-teman,
Kita sudah sampai di kolam pemancingan Joglo Fishing nih. Kita lihat review umpan-umpannya nih, teman-teman kita nih. Umpan apa aja nih? Nih, preman parko nih, teman-teman. Bang, coba lihat bang umpannya, bang. Preman parko nih, teman-teman. Perakan jati. Oh, dia pakai umpan gacor, teman-teman. Tempat yang makan. Sialan. Ini bapak kita nih, apa umpannya? Pak. Coba lihat ini, Pak. Wah, dia mah kelapa, parutan kelapa, Pak. Seperti biasa dia mah. Umpan gahar. Baru om kita nih jauh-jauh dari NTT nih, teman-teman tuh. Lihat. Masih mentah. Ya Allah. Bang Dobrak, apa nih umpannya? Ayo dong. Umpan sisa. Umpan sisa. Apa mau umpan sisa makan ikan? Kita aja umpan makan nggak mau umpan sisa. Oke Bang Dobrak, terima kasih. Ini dia lagi punya channel juga nih, teman-teman. Cuman belum diupload katanya videonya. Ntar kita ramein channel dia nih. Oke. Belum jadi, Om? Belum. Aduh. Ini bapak kita nih. Ini komandan pasukan Nes 88 nih, teman-teman. Mancing juga deh hobinya tuh. Tahu umpannya apa deh nih? Oh, pelet dia mah, teman-teman. Oke, Om. Makasih, Om. Ih, mau malu, mau sirarangge, rese. Kang, umpan apa, Kang? Mancing. Iya. Ada, Kang. Unjukin, Kang. Biar orang sasir kabar kita dapat ilmu nih. Ntar tutorialnya bagi-bagi ya. Oke teman-teman tuh. Dia nggak halo, dia mah nggak mau nunjukin. Pak RT, mana umpannya? Unjukin. Nih sajum nih. Oh. Oh yang kemarin. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Oh, anglernya baru 30 orang, teman-teman. Kurang lebih nih. Ini biasa Bang Mailman nih. Tuh, gua lihat ya, Pak RT. Oh, no, orang suka no. Dia kagak mancing, teman-teman. Jadi panitia hari ini. Oke teman-teman, ikut terus, terima kasih. Mengocokan lapak dimulai nih teman-teman tuh. Yang kenceng dong suaranya. Ini aku belum dapet. Mudah-mudahan kita dapat lapak 8 nih teman-teman. Bang P2, keren. Dapat ikan. Terus teman, terima kasih. Oke teman-teman, lomba sudah dimulai ya. Seperti biasa, kita budayakan berdoa dulu ya teman-teman, agar lancar, tidak ada halangan satu apapun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, umpan yang baru terakhir, umpan dadakan ya. Mudah-mudahan hari ini kita amis ya, teman-teman. Ikutin terus. Terima kasih. Oke, teman-teman. Lomba sudah dimulai ya. Seperti biasa, kita budayakan berdoa dulu ya, teman-teman. Agar lancar. Tidak ada halangan satu apapun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, umpan yang baru terakhir, umpan dadakan ya. Mudah-mudahan hari ini kita amis ya, teman-teman. Ikutin terus. Terima kasih. Baik, kita pakai rangkaian kayak satu ya, teman-teman. Kita main glosor nih. Glosor. Ini glosor gitu, teman-teman. Lemparan pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
isinya rumput. Target rumput. Bang Oke itu mah sudah terlibat. Ya, kopi dulu kopi. Teman-teman, komandan fast track. Dalam tidak. Nah, teman-teman. Sikat ya, ada kita cuy, kita sama kita. Sorry cuy, kiri sorry cuy. Aduh, jangan. Pokoknya asal ngangkat sah. Kecelakaan man, man teman. Lapar. Kecelakaan. Biasa perut lapar. Itu kasihan. Baik, bentar nih bola ini jauh banget. Ada kali satu ini. Kecelakaan teman-teman, nggak makan no, nyok. Wih, yang penting di atas ha. Ikan di asal, mudah-mudahan ini udah tangkap ya nih yang ganggu mulu. Karena masuk angin, kumpul merah. Baru salah, mau disangkutin. Mau pagi kan gitu hitung hitam gua. Dapat banyak kan ini. Dapat banyak nih kan. Siap belum mulai. Kita kalau dipahit kita mau anjing dah 5 biji mah enggak kagak deh. Enak doang. Nanti ada pang aja. Enak. Dua mati. Ini bikin dalam 40 marah. Ini bikin era dulu 40 kemarin mancing kan ini. Bikin 40 marah. Nggak tahu dia. Hari kasut. Tadi berapa 5 juta? Ada mancing nggak tadi marah? Hanya dalam seorang. Ada pertama, kedua, mereka di rekam tahun lebih besar. Empat, tiga, bilangan dua jam. Bilangan kita bisa. Akhirnya dua jam. Akhirnya, kalau dua jam ini, apa dua bisa. Berapa itu kalau ada yang lain? Kemudian melakukan tanggal dua. Jadi kita jangan ribu ini doang. Lama kayak yang tes sama cabut pun kita juga. Oh, jadi ini jadi pedi. Nanti dia. Cukup lima ini cukup mana juara? Ya, mana? Dia apa dia tahu kita pun. Pantusan ikan banyak. Ada teman-teman ini baru kita lagi tuh belum beruntung teman-teman mocel nyak wuhui 3, 2, 1 sikat ada baru wuhui ada teman-teman dimakan tuh dimakan nyak wuhui. Long way.
Eh, ayo lanjutkan. Udah jadi. Bukan, aduh, abot prekwal, copot satu. Copot satu, teman-teman, lambat kejitaknya. Double strike teman-teman, lepas satu.